teman-teman. So, yep. Jadi di video kita kali ini kita bermain sebagai Saber. Atau di sini namanya ada Alturia, teman-teman ya. Nih si Alturia, harga sama 1.600 ya. Gue baru punya 2 guys, imagine. Tapi ini ya gue masih butuh farming lagi sih. Mana level gue udah mentok lagi nih. Level gue mentok gak sih? Kayaknya udah mentok di 48. Soalnya gue lama banget naiknya, udah kayak gak naik-naik gitu anjir. Untuk karakter selanjutnya kayaknya gue gak akan beli lagi teman-teman. Gue gak akan beli Todoroki, Rimuru, maybe gue akan beli Rimuru. Tapi kayaknya gak bakal gue konten karena kalian udah pada tahu gitu Rimuru kan. Jadi kayaknya gue lebih baik nunggu next update deh. Jadi gue ngumpulin buat next update. Karena di sini gem itu lumayan lumayan susah gitu dapetnya ya. Cuma satu-satu cara tuh cuman kalian ya quest ini atau enggak kalian ya itu free gem and gold ini time chamber ya. Oke, ini kita akan pakai Saber. Terus sekarang kita lihat dulu teman-teman, kita coba di karakter testing class terlebih dahulu ya. By the way, gue belum kasih lihat, lupa gue. Lupa kasih lihat kartu-kartunya bener-bener ya. Iya, gue belum kasih lihat kartu-kartunya. Ya udah nanti kartu-kartunya pas kita mau ngelawan aja teman-teman ya. Ini kan kita cuma mau nge-showcase skill-skillnya dulu kan, jadi kartunya nanti aja lah. Oke, combo biasa ya, seperti biasa tuh kalian bisa lihat ya damage gue segitu tuh GG gaming guys. Imagine guys, seperti kalian 400 anjir. Oke, skill pertama crossless. Ya kayak gitu. Imagine sampai pojok sampai belakang lu. Itu jauh banget guys, jadi itu cepet cooldownnya ya. Tuh, bisa sambil gerak lagi. Bisa sambil gerak lagi, nggak kayak Megumin. Ya Megumin nggak trash, tapi Megumin GG. Tapi ini lebih GG daripada Megumin sih. No. Bisa sambil gerak tuh, lihat tuh ya. Bisa sampai belakang-belakang, GG Gaming nggak kena nih semua nih ya. Oke, skill kedua teman-teman, Flying Sauce. Jadi dia kayak teleport, dan habis itu dia akan kayak Joro. Tuh, kayak gitu, kayak Joro ya. Jadi kayak sisi Sonson lah. Dia kayak nge-slash ke depan, dan habis itu dia langsung kena damage kayak gitu. Dan damage-nya lumayan sih, not bad sih. Tapi areanya nggak jauh-jauh banget ya, dia lurus gitu ya. Ini si Saber nih, kebanyakan skill-nya semua lurus teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak gini, nah itu lurus doang tuh ya. Dia gerak tapi lurus doang. Jadi kebanyakan skill-nya lurus area, tapi dia harus lurus ya. Ini juga nih. Juga lurus kan? Kita ketiga dulu, mana burst ya. Mana burst kayak gimana nih, gue nggak tahu. Kita coba dulu satu-satu ini teman-teman ya. Kita coba, mana burst? Oke, sama lurus lagi. Sama kayak Megumin ya. Oke, nih. Oke, semua skillnya lurus ya, anjir. Oke lah, kita coba lagi. Kita coba lagi, bisa sampai ujung ya? Bisa sampai situ nggak ya? Coba-coba, apakah bisa sampai situ? Nih, gue lurusin dulu deh. Lu kesana. Lurus. Pengen coba gue apakah bisa sampai kena yang ke sebelah sana. Kayaknya nggak deh, kita coba, oke? Mana burst? Nggak, oke. Nggak nyampe ujung, teman-teman ya. Tapi berarti jaraknya nggak terlalu jauh. Ini paling jauh nih, skill satu nih. Gila nih. Tuh, itu sampai belakang kena. Gila, bayangin aja gitu kan. Oke. Langsung aja ke skill terakhir. Ekse Kaliba. Boom, itu sampai belakang kena loh by the way. Itu sampai belakang kena cuy. Itu jauh banget sumpah. Excalibur nih jauh banget cuy. Kita coba kayak gini deh. Eh coba yang mana burst? Sumpah, tadi kayaknya kelihatannya kayak gak kena aja gitu. Coba kena ya sekarang. Enggak ya, enggak kena ya. Apa emang gua enggak kena? Ah ya udahlah bodo amat lah. Oke. Nanti kita coba ya teman-teman pas kita ngelawan ya teman-teman ya. By the way ini gua solo ya. Jadi ntar gua akan kasih lihat ke kalian solo moment. Oke, okay? By the way tuh darah gua udah segitu teman-teman, udah lumayan banyak. Ntar gua kasih kartunya deh. Oke, okay, bentar gua pengen coba dulu nih skill terakhir Excalibur bisa sejauh apa gitu kan. Apakah dari sini ke sana kena gitu kan? Kayaknya enggak deh. Kita coba ya dari sini ke situ teman-teman ya. Ini kalau kena GG Gaming sih jauh banget berarti nih ya. Kalau enggak sih berarti biasa aja ya. Soalnya skillnya tuh kayak maju ke depan kayak gitu teman-teman ya. Kita coba Excalibur, oke? Okay? Ekse Kaliba kena. Imagine kena guys, jauh banget anjir. Oke. Okay. Oke, okay. Saber is good. Saber is also OP menurut gue ya. Emang karakter yang 1600 tuh nggak ada yang jelek guys aja kalau kalian ngerti mainnya mah. Kalau kartu kalian bagus, terus kalian ngerti mainnya, itu pasti OP coy. Jadi nggak ada yang burik sebenarnya yang 1600 ya. Oke, okay. Kita akan langsung aja ke dungeon langsung teman-teman ya. Sekalian gue akan kasih lihat ke kalian kartu-kartu gue tuh apa aja, oke? Okay? Oke, okay, ini dia kartu-kartu yang gue pakai teman-teman ya dari time challenge semua karena ya seperti kalian tahu semua kartu dari time challenge tuh udah paling bagus ya, apalagi kartu legendarnya nih, makanya gue pakai 3 ini nih. Yang ini malah gue nggak pakai nih, tuh malah gue belum unlockin nih tuh. Yang gue unlock baru nih teman-teman, ini cukup bagus teman-teman ya. Dia nambahin critical damage, selalu nambahin critical chance juga, nambahin attack, nambahin HP. Kayaknya gue semua nambahin HP deh, iya nambah HP lagi. Nambah HP regen, nambah ini doang nih yang lumayan jelek nih. Dapat gold nih, ini goldnya jelek nih. Harusnya dapatnya critical chance atau critical damage gitu. Wah, lebih gigi lagi. C
cuman ada attack-nya, makanya gue pakai cuy. Nah ini yang ini paling bagus teman-teman ya. Udah critical damage, nambah attack, nambah HP, nambah critical chance. Jadi GG Gaming ini, makanya gue kunci nih. Ini dua nih, ini gue kunci nih. Ini kayaknya ntar gue bakal ganti sih, gue akan cari lagi legendary yang baru teman-teman ya. Yang lebih ke attack. Oke, ini goldnya harusnya ganti nih. Gold sama HP-nya harusnya ganti nih. Gue gak butuh HP banyak-banyak sih sebenarnya. Makanya HP gue udah berlebih, hampir 1088 anjir. Oke, kita coba solo moment teman-teman ya. Kita create solo nightmare, oke. Hardcore gak ya? Gue takut sih sebenarnya kalau hardcore, cuman enggak apa-apa lah, kita cobain hardcore teman-teman ya. Let's go. Kalau kalah ya sudah lah, oke. Okay? Let's go, kita create ya. Kita start langsung. Ikuzo. Alright, kita langsung aja coba teman-teman. Ini kan jauh kan? Jadi langsung aja skill pertama. Oke. Okay. Alright. Gila. Flying Saus. Meninggal. OP anjir Saber kalau kalian ngerti cara mainnya teman-teman ya. Kita coba lagi cross. Kena enggak sampai ujung enggak? Gila kena cuy. Itu jauh banget sih anjir. Langsung aja. Cross. Meninggal semua. OP momen gak sih? OP gak sih? Ini OP lo sebenarnya lo. Kalau kalian ngerti mainnya mah OP banget anjir. Aduh tuh. Ntar kita bawa ke pojok dulu. Kita bawa sekaligus, jadi kita langsung Excalibur bareng-bareng teman-teman ya. Bisa gak ya? Maybe bisa, I don't know. Kita coba aja, oke. Ekse Kalibar. Rata. Rata momen anjir. Rata momen guys anjir. Gila, gak ngotak emang ini. Keren coy, GG. Yang pada bilang nap, ya. Yang pada bilang, bang, Saber juga lumayan jelek, bang. Matamu lumayan jelek. Jago aja Saber. Pokoknya karakter 1600 tuh gak ada yang jelek, guys. Kalau kalian ngerti mainnya, mah. Sumpah, Megumin aja tuh kalau kalian main dari jarak jauh, OP, anjir. Sumpah. Ini kita seperti biasa, kita kumpulin dulu. Wait, kita langsung mana, bros? Rata. Imagine, rata, ya. Rata, anjir. Ini bisa dari jarak jauh, gue langsung aja mati. Wuh, gila ya, OP juga nih anjir, Saber ini ya. Langsung aja nih, soalnya ini cooldown cepet banget coy tuh. Cooldown cepet banget anjir yang skill pertamanya. Bisa pakai terus-terusan gue nih, dari sini bisa gak ya? Bisa kah? Bisa, imagine. Kita tanpa nyerang musuhnya bisa tuh ya. Ini cara mainnya kayak gini teman-teman nih. Jadi, gak semua karakternya 1600 itu yang kalian merasa jelek itu gak jelek gitu kan. Kalian gak ngerti mainnya sebenarnya. Mana burst? Flying Sauce! Oke, okay. GG gitu kan, GG Gaming, tinggal lawan boss ya deh. Easy, gue langsung Excalibur, kita coba damage-nya berapa ya. Dengan setup gue tadi. Excuse! Kaliba! Imagine the damage. Op, kena gak? Waduh, kena anjir. Oke, okay. Skill pertama, flying. Red, gak kena. Mana burst? Red, gak kena. Makan nih. Kita gebukin ya, gebukin momen kan. Langsung dia multi, flying. Oke, okay. Itu gua atau itu kalau kayak gitu kita iframe enggak sih? Kayaknya enggak sih. Iya, kayaknya enggak iframe deh. Yang skill kedua tuh enggak iframe ya. Sayang sih, harusnya tuh iframe tuh. Kalau iframe GG sih, tapi itu bisa dipakai untuk ngindar sih. Skill keduanya ini lumayan teman-teman ya. Easy enggak sih? Ini darah gua segini nih bisa menang kan nih gua nih. Kita sampai ujung aja deh sini. Sampai ujung. Langsung cross. Langsung skill kedua, flying. Mana burst? Rata anjir, gila. Kalau kalian ngerti mainnya mah, Excalibur dari sini kena gak ya? Ekse! Kaliba! Sampai ujung gak tuh? Kalau sampai ujung GG Gaming sih. Oh enggak, oke. Okay. Gua kira gitu kan kena sampai ujung anjir. Kalau kena sampai ujung OP banget. Flying gak soalnya. Flying! Anjir, arahnya luas banget cuy yang flying cuy. Padahal gua arah ini lurus loh, tapi samping-sampingnya kena juga. Berarti dia OP juga teman-teman ya. Jaraknya jauh juga tuh yang kedua tuh, yang flying source tuh. Alright. Sini kamu. Akazenap. Apa gak kena? Gak kena. Mana burst? Skill pertama. Oke, gak akan kena gue. Kalau sendiri tuh enak ya. Gue bisa ngebaca serangannya kemana anjir. Cross, flying. Au. Santai cuy. Makan tuh. Ketiga, mana burst? Oke, okay. Kita Excalibur. Maybe Ekse Kalila. Anjir, Excalibur sakit banget pak. Lihat damage gue guys. Ini buat lawan boss asik sih. Buat lawan boss asik banget anjir, sumpah. Lo langsung mati, imagine. So good man anjir Saber. Gue sangat rekomen banget sih Saber sih. Tapi kalau kalian mau dapetin Rimuru ya silakan ya. Rimuru emang lebih OP sih, emang sih. Tapi gue suka Saber gitu kan, jadi gue ambil Saber gitu kan. Boleh dong. By the way, tadi gue lupa ngasih lihat ini teman-teman apa? Status gue ya, status gue berapa gitu kan. Gue belum kasih lihat status gue, oke. Kita kasih lihat status gue dulu, oke.
Alright, untuk status gue kan kalian bisa baca di sini ya. Attack gue udah 196. Darah gue mainnya itu 842, tapi karena nanti ditambah jadinya bisa sampai 1000 tuh ya. Attack-nya 14%, yes. Critical chance-nya 18%, critical damage-nya 30%. Emang menurun dari yang kemarin ya. Kemarin kan kita sampai berapa tuh? Hampir 40 lebih kan ya. Sekarang cuma 30%, tapi enggak apa-apa gitu kan. Itu ya kompensasi lah, menurun karena darah kita kan naik juga kan. Jadi dia critical damage-nya nurun, enggak apa-apa. Tapi critical chance-nya naik cuy. Kemarin kita cuma 13% kalau enggak salah kan, dia 18% gitu ya. Ini kalau kalian dapat kartu OP gitu ya, dapat critical chance lagi, gila, kalian bisa nge-crit dulu ya teman-teman ya. Lalu ini XP 0 nambah gold nih, ini yang gold jelek nih. Ntar gue coba untuk ganti teman-teman ya. Goldnya nih yang jelek nih. Mana tuh yang tadi punya gold ini ya kalau nggak salah, nah ini nih. Ini ntar gue harus cari lagi nih kartu legendary lagi teman-teman ya untuk ngegantiin ini. Apa pakai ini dulu ya? Apa kita coba gacha ya? Coba kita gacha deh ya. Sayang duit sih, gue nyimpen duit nih. Coba kita gacha deh. Kita gacha, oke? Okay. Apa nih? HP, oke, okay, not bad. Attack dong. Bagus dong, attack dong. Critical damage 15%, oh not bad, oke. Okay. Lumayan tuh 15%, gede lo anjir. Biasanya cuma 9% cuy. Oh enggak deh, 13 ya, coba ini berapa? Gak ada ini malah. Ini critical damage berapa? Oh 17%, oke okay. Paling gede 17% berarti ya. Ini kayaknya ada capnya deh. Dari critical damage dia capnya berapa? Kayaknya 17% ini paling tinggi deh. Kayaknya teman-teman ya, ada gak? Kalau kalian punya yang lebih tinggi tolong komen di bawah teman-teman ya. Soalnya gue kurang tahu sih capnya tuh berapa gitu. Kita harus cari kartu yang kalau bisa semuanya ngehit cap gitu ya. Semua statusnya cap gitu, kayak critical damage-nya 17%, HP mungkin bisa sampai 9%, gak tahu, gue coba aja teman-teman ya. Kita upgrade dulu, ini gue buang duit gak apa lah ya. Attack 6%, nah ini bagus nih. Ini lumayan bagus nih. Coba kita lihat ya, bagus gak? Gold Dajul. Gold, imagine. Hah, jelek anjir. Jelek. Tapi lumayan sih HP-nya anjir. HP dan attack-nya lebih gede dari ini tuh. Tapi ini ada HP Regen-nya gitu kan. HP Regen atau damage ya. Dia ada critical nih, gak ada critical sama sekali kan. Mama. Yaudah gue pakai ini deh. Oke, gue akan pakai ini karena dia nambah damage ya. No, jadi 46%. Gila, critical damage gue 46%. Critical chance-nya 18%, attack 15% ya. Health-nya 829, tuh kayaknya health gue bakal berkurang sih. Tapi health Regen doang ya. Oke, okay. Attack-nya 198 naik ya. Gila sih. Ini GG nih tapi nih. Tapi health gue berkurang tuh. Enggak, health gue malah nambah, what? Really? Oh, karena ini health-nya lebih gede, mana tadi? Ini health HP-nya lebih gede, 6,9, ini cuma 4%, oke. Okay. Ya, sekarang status gue jadi kayak gitu ya, kita coba, oke? Okay? Kita coba momen gitu kan, dimension, kita nightmare lagi, hardcore lagi, friend only, biar nggak ada yang masuk. Kalau nggak boleh nih, kita coba aja, oke? Okay? Siapa tahu ada yang mau masuk gitu, kita tunggu dulu. Nggak ada, lama langsung start aja. Kelamaan, anjir. Let's go. Kita lihat teman-teman ya, dengan status kayak gitu, kayak gimana gitu Saber, oke? Okay? Alright, ini statusnya udah GG Gaming nih teman-teman. Walaupun masih ada goldnya sih. Wait. Gila gitu kan. Mati kayaknya nih langsung. Oh, enggak ya? Oke, okay. Gebuk aja, gebuk. Tenang. Damage-nya udah gak ada otak ini Saber gue, anjir. Keluar kau. Hilang. Kalau kena critical, hilang. Kalau nggak kena critical, nggak hilang tadi ya. Ini kita, ya kayak tadi aja. Kita... kesini kamu, kesini, oke, okay. Kesini kalian semua ya, gua Excalibur kalian. Dia pasti akan maju ke depan, up, langsung Excalibur. Rata sampai belakang, imagine. Gila sih, rata sampai belakang. Coba gua dari sini kena sih kayaknya. Oh nggak kena, oke. Okay. Ada batasnya juga, gua kira infinite gitu kan. Bisa lagi nih. Bye. Sip, let's go, kita lanjut aja teman-teman. Easy banget anjir. Imzi, kalian bisa lihat damage gue ntar. Aduh, damage kalian gue gak kelihatan sih ketutupan cam ya. Yaudahlah ya, gak apa-apa lah ya. Gak usah lihat maksimum damage gue teman-teman ya. Kalian gue kasih tau aja tuh. Sekarang damage gue udah 43.000 anjir. Flying. Gila, easy moment anjir. Critical kah? Gak critical dong anjir. Oke okay. Oke okay. Bye, alright. Sekarang damage gue 52.000. Gila, apa kita tembus 200.000? Tadi kayaknya kita gak tembus deh. Ya, tadi kita gak tembus ya. Mati semua, imagine. Look at that, man. So good, man. Ini gila. Gue heran ya pada ini. Easy. Dengan sangat imzi, guys. Look. Pemro gaming kan. Tinggal kita Excalibur, oke. Okay? Nata! Invincible-nya lama lagi, kalian lihat tuh. Invincible-nya lama, anjir. Gigi kan? Wait, mata Dajul. Nggak, mati lo, playing. Mana burst? Wait, wah mati kah gua? Cross. Mati kah? Nggak kena dong. Oke okay. Flying. Cross. Wah, anjir gua terkena nani. Gebuk aja, gebuk lah. Critical terus.
Please critical terus. Oke, okay, critical terus. Oke, okay, sip. Dapet darah gue sekarat aja. Darah gue sekarat. Damage gue 85.000. Not bad. Not bad. Aduh, gak critical dong. Sayang banget. Kalau critical mati tuh anjir. Flying Souls. Mati, meninggal gaming. Mana burst? Ini mana burst gak luas-luas banget nih anjir. Cuma gak apa lah. Terus. Oke. Okay. Sini. Gue regen dulu dah anjir. Gue regen dulu dah. Darah gue cuma 400 anjir. Imagine. Gue takut mati anjir. Nah, bisa. Sini. Sampai ke ujung, gue flying sauce. Karena flying sauce ini kan jauh kan jaraknya. Kena semua nih. Anjir, kena semua, imagine. Mati lu semua. Asik deh, darah gue tapi sekarat banget anjir. Oke. Okay. Darah gue sekarat banget, gue ngeheal dulu dah. Ngeheal dulu. Sabar, ngeheal dulu guys. Gue terlalu ceroboh anjir. Terlalu percaya diri anjir. Ini gara-gara tadi gak ada regen nih. Wow, dia bisa nyerang sampai keluar anjir, gue baru tahu. Oke. Oke, mati gue kayak ini. Mati kan. Terlalu ceroboh momen. Tapi damage gue sampai 100.000, imagine. Gila gak sih? Oke, okay, ya itu dia teman-teman untuk Seiba. Menurut gue beli ini gigi banget buat lawan boss, sumpah abong. Tadi gue terlalu ceroboh aja itu. Terlalu apa ya? Terlalu ceroboh sih. Parah cerobohnya, gue biarin gue kena serang mulu anjir di boss yang kedua tuh. Boss yang pertama tuh gue kena mulu anjir, gak apalah. Oke, okay. Ya kalau menurut gue beli aja anjir, Cyber bagus sumpah. Gigi Gaming Cyber gak bohong. Kalau kalian punya kartu-kartu yang lebih bagus dari gue itu pasti Cyber OP banget teman-teman ya. Sekarang aja udah lumayan OP gitu menurut gue kan. Oke, okay. Ya itu dia untuk video kita hari ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau gak suka. Subscribe jika kalian mau, gak usah subscribe juga apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye.